Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya ya, Miss Dijodok. Saat ini saya di dusun ya, dusun Jogosari, mau ke arah sana ya, ke desa Berlangsep yang kemarin kena pasca hari Jumat jam 12 siang ya. Di sini saya mau meluncur ke arah sana ya, ke desa sana, dan lihat-lihat ya kondisi pasca kemarin ya, yang kena lahar Semeru yang terlalu besar itu, dan mengenai rumah-rumah kondisi sana. Hari ini hari Selasa ya, tanggal 28 Maret 2023 ya. Oke teman-teman, ikuti terus ya, dan terus ikuti. Dan ini kondisinya besok dari arah Curakoboan ya. Besok ini kemarin sudah besar teman-teman ya. Dan situ ya, airnya juga agak besar dikit ini teman-teman ya. Oke, kita sambil meluncur ke arah desa Sumber Langsep ya, melihat kondisi yang rumah kemarin ya, hari Jumat kena lahar Semeru ya. Oke, ini jalannya ya, kita mau menuju ke jalan dulu ke sana ya teman-teman. Sepedaan ya, pakai motor Grand ya ini saya. Oke, lanjut teman-teman ya, ke arah desa Sumber Langsep ya, yang kemarin kena pasca lahar Semeru dari meluapnya sungai ini, dari sungai Besuk ini ya, Besuk Kobokan, dan melubernya lalu mengenai rumah-rumah ya yang ada di sana ya, di Berlangsep sana. Oke, kita berjalan, kita menuju ke depan ya teman-teman ya. Oke, saya sambil bersepedaan ini pakai motor ya, motor Grand, sepeda Grand ya. Oke teman-teman, kita pos dulu ya ke sana, jalan dulu ya, lihat jalan-jalannya yang ada di kondisi sini ya. Ini di dusun Jogosari teman-teman ya. Oke, kita meluncur ke sana ya teman-teman ya. Mau ke desa Berlangsep ya. Ini jalannya ya. Oke, ikuti terus video-video saya ya teman-teman. Biar apa? Biar Anda tahu ya informasi-informasi dari saya ya. Ini jalannya menuju ke desa Berlangsep ya, yang kemarin itu kena lahar Semeru ya, meluapnya dari Besuk Kobokan ya. Oke teman-teman, ikuti terus ya. Bu, monggo. Monggo bu. Oke, saya naik motor Grand ya ini ya, bersepeda ya teman-teman ya. Sumber Langsep ya, Kecamatan Candipuro dan kabupatennya Lumajang ya ini ya, masih ikut Kecamatan Candipuro ini teman-teman ya. Ini jalan-jalannya ya teman-teman ya. Wis, ini medannya agak
turun ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Jalannya menurun teman-teman ya. Mau menuju ke desa Sumber Langsep ya, yang kemarin kena luapan besuk dari besuk kobokan ya, meluapnya dan melubernya dari lahar dingin Semeru ya teman-teman. Di sini ada pertigaan teman-teman ya. Bu, masjid itu teng pundi, Bu? Masjid. Nggih sing kengingan wingi niku lho, Bu. Sampun dirijiki nggih, sampun dirijiki dereng. Anu sing kenging anu niku lho. Niki saged nggih sing mriku nggih. Tase desa napa niku? Sumber Langsep nggih. Oh, nggih nggih. Nggih. Kula candi. Tase dereng dirijiki teng mriku, Bu. Dupa kirangan dirijiki kan boten. Oh, dereng tase anu. Nggih 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 nggih. Nggih, Bu suwun nggih. Bu suwun. Nggih. Desa napa? Sumber Langsep. Sumber Langsep terus. Nggih nek sini yen nggih Duko Sari dan saking sak niki akan enten berbaan wali. Oh nggih nggih nggih. Sumber Langsep. Nggih. Jenengan waktu wingi wonten lahar Semeru niku jenengan wonten ta sian nggih? Wonten ta nggih. Oh nggih. Mboten anu Pak, wonten swara-swara ngoten kresek napa ngoten? Mboten. Oh nggih nggih nggih. Nggih Pak, suwun nggih. Nggih nggih. Kula mados video Pak. Nggih, suwun sanget Pak nggih. Nggih nggih. Nggih nggih. Monggo Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih. Oke teman-teman ya, katanya Bapak itu ada bunyi ya kemarin waktu lahar dingin Semeru ya. Hari Jumat ya, itu paskanya ya. Jumat ya ini ya. Ini teman-teman ya, waktunya jam 12 ya ini. Airnya melalui area sini ya, ini masuki perkebunan ya, perkebunan penduduk ini. Dan ini teman-teman ya, sisa-sisanya yang kemarin ya teman-teman ya. Ya Allah, ya Rabbi ya, ya Allah. Ini dan juga ini ya mengenai masjid ya, masjid yang di sana ya itu. Oke teman-teman, kita lanjut ke sana ya, lihat-lihat ya. Hari Jumat ya, tanggal 24 ya Maret jam 12 siang ya, ini terjadi lahar Semeru ya, meluapnya dari Besuk Kobokan dan sampai airnya ya dan memasuki lahan-lahan penduduk ya ini. Oke teman-teman, kita lihat-lihat ya ke area sini ya. Ini sisa-sisanya ya, bekasnya yang kemarin ya teman-teman ya. Oke, kita menuju ke masjid ya teman-teman ya, ke masjid sana ya. Di hari bulan puasa ini, semoga puasa kita ya diterima oleh Allah ya, dan sebulan penuh mengikuti puasa ya. Ini alhamdulillah ya, akhirnya juga ada. Pak, nun sewu. Sampun dibersini nggih Pak nggih? Apa nih? Niki masjid nggih. Dalam? Oh, mboten sampai masuk. Nggih, nggih. Pak, terus sing griya sing anu niku, Pak? Griya sing napa niku? Sing pojok mriku nggih. Sing lurus niki pertigaan niki ya, Pak? Oh, nggih. Berarti niki alhamdulillah mboten napa masjid nggih, Pak? Oh, nggih, alhamdulillah. Di telung-telung tiang-tiang niku. Oh, nggih, alhamdulillah. Nggih, nggih, nggih. Kula candi, Pak. Nggih, walae kula winginane sik dereng saged mriki, Pak. Tase wonten keperluan. Terus anu jane kita aja diriku.
Wis sak niki nggih. Berarti lurus mriku nggih, Pak? Nggih. Mboten dalane nggih. Mboten niki lan mesen enane nggih. Oh, nggih. Jenengan sing anu masjid mriki nggih, Pak? Oh, nggih, alhamdulillah. Bapak niki sing anu masjid niki ya, teman-teman ya. Pak Senamin. Oh, Pak Senamin nggih. Oh, nggih. Pak Senamin, teman-teman. Namanya Pak Senamin. Nggih, alhamdulillah nggih. Mboten napa nggih masjide nggih, Pak? Nggih, alhamdulillah nggih. Barakallah nggih iki anu teman-teman ya. Ini bulan puasa. Memang ada pertolongan dari Allah ya teman-teman ya. Rumahnya Allah memang ini dijaga oleh Allah ya. Dan airnya juga katanya Pak ini Pak Sinten Pak? Pak Amin nggih, Pak Senamin enggak jadi masuk ya. Alhamdulillah ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita lihat ke rumah ya yang di area sana ya. Menuju ke arah sana ya. Katanya Bapak Menamin, Pak, ngapunten kula suwun nggih, Pak. Ngapunten, Pak. Nggih. Nggih. Pak, kula ngapunten nggih, kula tak tengok mriku nggih. Nggih, nuwun sewu. Nggih. Dan ini masjidnya ya, teman-teman ya. Alhamdulillah ya. Tidak airnya juga enggak bisa masuk ya. Ditolong sama katanya Pak Marimin ini ya. Sama Pak Marimin ini ditolong sama warga sini antusias ya. Antusias bisa alhamdulillah airnya enggak jadi masuk ya. Alhamdulillah itu. Alhamdulillah. Ini masjidnya teman-teman ya. Pasca hari Jumat ya. Jam 12 siang ini. Lahar dingin Semeru telah naik tanggul ya ini teman-teman ya. Pak ngapunten nggih, kula nyuwun sanget nggih. Monggo Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nggih. Oke teman-teman ya, ini yang memasuki anu ya. Masuk ke pemukiman penduduk ya ini yang saya tadi ya ke masjid arah sana ya. Ini saya menuju ke rumah yang terpendam ya, katanya terpendam itu, teman-teman ya. Dan ini maksudnya juga kelihatan ya. Itu juga kelihatan ya dari sini teman-teman ya. Oke, ikuti terus ya. Tolong bagi Anda ya yang meluangkan waktunya di bulan suci Ramadan yang penuh ampun dan penuh maaf ini ya. Saya minta tolong sangat ya. Mohon di subscribe ya dan di like dan di komen ya. Biar apa? Biar saya semangat ya mencari video buat Anda ya. Dan berbagi apapun yang ada di dalam video saya. Seperti menambah informasi dan wawasan ya bagi semua ya. Biar apa, biar Anda dan saya ya bisa berkomunikasi ya terus melalui video-video saya ya teman-teman ya. Jangan lupa ya subscribe ya teman-teman ya. Semoga Anda ya dikasih kelancaran kerja ya, dikasih panjang umur dan dimudahkan di jalan surganya Allah ya, amin amin. Saya mau meluncur ke arah rumah yang terpendam itu ya teman-teman ya. Bukan jalannya sungai ini memang teman-teman ya, memang terlalu besarnya dari meluapnya dari besuk kobokan ya, dan tidak menampung dan debit airnya ya terlalu tinggi dan terlalu besar ya, sehingga meluber ya ini ke pemukiman ya, pemukiman penduduk ini ya teman-teman ya. Oke, kita menuju ke rumah ya yang katanya terpendam itu ya teman-teman ya. Oke, menuju ke motor saya ya, naik Grand dulu ya. Oke, kita masuk dulu ya teman-teman ya. Ini yang terjadi kemarin ya, Mbak. Teman-teman ikuti terus ya apa yang di video saya, Pak. Ya Allah ya Robi, ini rumahnya ya teman-teman ya, yang kemarin itu kena luapnya ya, lahar dingin Semeru ya, begitu ganasnya dan begitu dahsyatnya ya. Nggak tahu siapapun dan manapun ya orangnya,
kalau memang Allah itu berkehendak ya, entah itu kaya atau entah itu miskin ya, kalau memang Allah itu berkehendak, bisa saja ya, ya teman-teman ya, ya Allah kita doakan aja ya ini rumahnya yang kena pendam ya teman-teman ya, ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah ini sampai segini ya airnya dan menaiki rumah ya, di rumahnya penduduk ya, ini tertimbun pasir ini teman-teman ya, dan ini juga tempat-tempat kandang ayam ya juga tertimpa juga, ini parah teman-teman ya, ini juga terpendam ya teman-teman ya. Ini teman-teman, Anda tahu sendiri ya, pasca hari Jumat ya, tanggal 24 ya, Maret 2023 ini ya, pas hari Jumat jam 12 siang ya teman-teman ya, lahar dingin Semeru sudah nggak bisa diampuni lagi ya teman-teman ya, ini juga mengenai rumah ya teman-teman ya. Ini pasca ya, pasca yang kemarin ya, hari Jumat ya, teman-teman ya. Oke, kita ke depan dulu ya, teman-teman. Alhamdulillah sudah dibersihkan ya. Kalau ada salah kata ya, di hari bulan puasa yang penuh ampunan ini ya, dan penuh maghfirah ya, semoga puasa kita ya, satu bulan penuh ini, semoga enggak terjadi mokel ya teman-teman ya, amin amin ya rabbal alamin. Semoga yang kita harapkan itu ya teman-teman, pesan saya ya, Misji Jadok ya, di channelnya Misji Jadok, tolong di situ ada lonceng merah atau tombol merah ya, tolong subscribe aja ya itu teman-teman, biar apa, biar Misji Jadok semangat mencarikan video-video ya buat Anda dan untuk semua ya. Oke, kalau ada sumur di ladang bolehlah kita menumpang mandi, kalau ada umur panjang pasti kita dipertemukan lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya ya, ikuti terus dan ikuti terus video saya, semoga bermanfaat ya, terima kasih.